Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum semua. Di sini kami dari kelompok 2 SMA Negeri 1 Ngawi. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan membagikan sebuah video yang berjudul 5 Tarian Indonesia yang Mendunia. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita lihat videonya. Tari Saman. Tari Saman adalah tarian asal suku Gayo Aceh yang mulai dikembangkan pada abad ke-14 oleh seorang ulama besar bernama Syekh Saman. Tarian ini awalnya hanyalah sebuah permainan rakyat bernama Poane. Tari Saman ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Tari Piring. Tari Piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Gerakan Tari Piring diambil dari langkah dalam silat Minangkabau. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Menurut legenda, tari ini awalnya sebagai ritual ucapan rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa. Tari Jaipong. Tari Jaipong merupakan tari yang berasal dari daerah Jawa Barat dan lebih tepatnya berasal dari Bandung. Jaipong adalah tari pergaulan muda yang dalam memainkannya akan dilakukan dengan beberapa gerakan yang lincah. Pola lantai tarian Jaipong ini sendiri merupakan gabungan antara pola hakim zigzag dan juga pola lantai yang lurus. Tari Kecak. Tari Kecak adalah tari yang berasal dari Bali. Seni tari Kecak ini dipertunjukkan oleh puluhan penari laki-laki yang duduk berbaris dengan pola melingkar dan dengan irama tertentu menyerukan cak 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 serta mengangkat kedua tangan. Para penari tari Kecak memerankan tokoh-tokoh seperti Rama, Sinta, Rahwana, hingga Anoman. Reog Ponorogo. Reog adalah tarian tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat yang mengandung unsur magis. Penari utama adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak, ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping. Sejarah Reog merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian barat laut. Dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Makasih buat semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like-nya ya. Ayo gerakan badanmu, lestarikan budayamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.